kita lihat di kejauhan sana, yang itu yang warna kuning itu memberitahu bahwa jalannya akan ditutup. Jadi nggak bisa jalan ke orang jalan bisa, maksud aku kendaraan roda 4. Setiap ada perbaikan jalan atau ada apa di jalan, jarang sekali melihat orang naik motor berduaan, pasti satu-satu. Jadi setiap ada mau ada apa gitu di jalan gitu ya, dikasih tanda tulisan jam dan selesainya jam berapa, mulainya jam berapa. 2 minggu sebelum itu sudah dikasih tahu. Hai hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Muda. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, di depannya kita ini pohon cemara, dan pohon cemara ini buat pagar. Jadi di sebelah sana itu rumah tetangga, dan rumah tetangga juga ini malah mati. Yang ini dulu mati terus aku tanamin, belum tumbuh-tumbuh. Tetangga juga punya pagar, itu pagar buat anjingnya. Di depan sana itu juga pagar pohon cemara, itu juga dipagar sama kawat biar anjingnya nggak keluar. Dan juga rumah-rumah Norwegia itu juga ada pagarnya seperti ini, kayu juga pohon, tapi pohonnya itu khusus untuk pagar, bukan pohon cemara. Dan rata-rata itu pohon cemara. Beberapa minggu yang lalu itu ada teman bilang malah ditanamin pohon cemara, malah enggak pohon buah-buahan gitu. Memang begini, sudah begini, kami pindah itu sudah ada pohon cemaranya. Ini bukan kami yang nanam, yang nanam dulu yang punya rumah. Dan rata-rata di Norwegia itu ya seperti ini pagar, karena pohon cemara ini tahan 1 tahun enggak akan kuning. Ini jadi tergantung orangnya mau bikin pagar apa. Ada juga yang enggak dipagar rumahnya, walaupun itu orang kaya, orang biasa, orang kaya raya, itu semua sama di Norwegia. Enggak ada pagar tembok tinggi menjulang ke langit, itu enggak ada. Dan juga banyak sekali perumahan di Norwegia itu pagar rumahnya seperti ini, simple banget ya. Nah, sekarang kita waktunya petik buah black currant. Petik buat pertama kali di tahun ini dan juga terakhir kalinya, karena sebentar lagi musim gugur, harus dipetikin semua. Jumbo ini nih, besar-besar banget. Marem. Ini juga buahnya itu banyak banget dan besar. Di sebelah sini lagi nih, lihat teman-teman. Wow. Marem banget ini. Sudah mentek-mentek ini. Kita pencet ini seperti ini. Ini malah sudah siap ditanam ini. Nih. Ya. Sudah ada apa? Kecambahnya. Ini buah black currant juga. Tapi ini tahun lalu aku potong, teman-teman. Terus tahun ini nggak aku potong, tumbuh. Tahun lalu itu aku potong karena banyak banget, jadi berdempetan gitu. Ini di sini banyak banget ini. Ayo kita mulai metik buahnya, banyak banget ya. Metiknya nggak usah pakai gunting, giniin aja ya. Kalau pakai gunting kan itu nanti kita harus buangin tangkainya ya. Banyak banget teman-teman ini. Ini buat campuran saja, campuran bikin kue, campuran bikin smoothie. Rata-rata aku bikin smoothie ini dicampur-campur sama buah-buahan lainnya. Buah ini bisa buat kue, saus, juga bisa dibikin minuman beralkohol. Tergantung orangnya ya mau bikin apa. Ini besar-besar banget ya. Marem. Woi, pecah. Ini mentek-mentek ini. Di rumah mertua juga ada seperti ini.
Nah, kalau di mertua aku nanam buah ini dipagar, jadi buat pagar. Yang ini juga yang merah, red currants. Di rumahnya mertua aku, buah ini tuh sampai kewalahan makan. Jadi musim winter tiba itu sudah pada jatuh-jatuh sendiri. Mari kita coba buahnya dulu. Hari ini tuh cuacanya mendung, jadi suhunya itu 8 derajat Celcius. Gimana ya ngomongnya ya? Buah ini manis, manis-manis masam. Tapi di tempat mertua aku gitu lebih manis, ini lebih masam. Ini itu rasanya ada khasnya gitu loh. Kulitnya ulet, uletnya nggak ulet banget, dan kalau red currants itu kan aromanya nggak seperti ini ada seperti bau-bau aroma apa gitu, nggak bisa ngomong gimana. Pohon buah ini juga bisa buat pagar rumah, tergantung orangnya mau pagar rumahnya mau apa. Ini suamiku nggak suka teman-teman dimakan seperti ini, nggak suka dia. Dibuat kue juga ditaruh seperti cupcake gitu, dia nggak suka. Anakku juga nggak suka teman-teman. Jadi di keluarga aku tuh lebih suka dibikin smoothie, karena di smoothie kan campur aduk buah-buahan, nggak cukup satu saja. Jadi kita dibekukan, bukan kita dibekukan, ini buahnya dibekukan buat musim winter. Setahu aku, penduduk di Norwegia setiap rumah itu pasti ada pohon buahnya, entah itu pohon apel, pohon buah cherry, pohon black currants, gooseberry, buah pear. Ini sampai jatuh-jatuh ini. Pohonnya digoyang-goyang sampai gogrok. Ini sampai ini warnanya seperti cherry hitam atau blueberry ya. Sudah dapat banyak banget ini. Buah pohon ini itu sudah lama, tapi ini pertama kalinya aku bikin vlog di YouTube metik buah black currants. Bener, dulu bikin vlog tahun lalu itu yang merah. Hari ini kita petik semua, habiskan satu pohon. Tahun lalu aku metiknya 2 kali, waktu itu aku nggak bikin vlog. Jadi ini belum terlambat ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya bikin vlognya terlambat ya. Nah, waktu aku pulang kampung, aku bawa biji black currants, red currants, raspberry. Itu ada helikopter. Kalau kita panen biasanya kita antar ke rumah mertua. Tahun-tahun ini, yang sekarang ini nggak diantar karena di rumah mertua juga banyak banget buah seperti ini, sampai nggak kepanen teman-teman. Di setiap musim panas di rumah mertua aku itu buah-buahan itu banyak banget, dan yang paling banyak tersisa nggak kepetik semua itu buah ini, juga buah red currants, gooseberry. Itu pasti sampai tersisa-sisa sampai musim salju tiba teman-teman. Jadi buahnya sudah kering, terus nanti tahun depan datang lagi. Kalau buah apel, buah pear itu habis. Setiap tahun di musim panas tiba, aku pasti metik buah-buahan di rumahnya orang tua. Yang aku petik itu buah gooseberry, buah apel, dan buah pear. Yang di sebelah sini pohonnya sampai mentiung-mentiung,
kebaratan buah. Hari ini hari Minggu, kita di rumah sendiri teman-teman. Aldo sama papanya itu pergi ke kota sebelah ngantar Aldo. Aku nggak ikut karena hari ini aku mau metik ini. Ke kota sebelah itu ke gunung gitu bersepeda. Di sana ada tempat khusus untuk bersepeda gitu, naik turun di bebukitan. Yo, ngawur nggak di tempatnya. Dari sini tuh 1 jam, jadi kalau pulang pergi tuh 2 jam. Jadi bawa sepeda dari rumah, temennya Aldo juga bawa sepeda dari rumah, bawa bekal. Di Norwegia itu rata-rata kalau pergi kemana gitu ya, ke aktivitas di hutan atau di mana gitu ya, seperti tandingan sepak bola, tandingan bola tangan, itu pasti bawa bekal sendiri. Walaupun di sana ada kafe, rata-rata bawa makanan dari rumah. Nih, sekarang sudah bisa naik ya. Tadi begini, sekarang sudah bisa terbang ke atas karena sudah enteng, nggak keberatan buah. Akhirnya tahun ini aku bikin vlog metik buah hitam, dan itu buah yang merah itu juga masih ada teman-teman, masih lumayan banyak sih, tapi nggak begitu banyak, belum aku petikin. Di sebelah sini nih kecil-kecil, itu sudah nggak bisa besar karena cuacanya sudah beda, sudah bau-bau musim gugur gitu, sudah nggak bagus buat pertumbuhan. Ini dia, sampai cemet-cemet kematangan. Sudah penuh ini teman-teman, lihat ini. Kita tuang di sini ya. Ini tangkainya ada yang ikut juga. Aku metik buah ini ya di sini ini teman-teman, dulu di Indonesia belum pernah. Jadi selama tinggal di Norwegia, aku banyak pengalaman, banyak tahu tentang buah. Dan tahun pertama aku dikasih tahu sama mama mertua, buah ini tuh sehat banget. Dulu aku nggak doyan teman-teman, doyan cuman makan 1-2 gitu sudah, nggak tiap hari. Yang paling suka minum smoothie itu anakku, 1 hari 3 kali gitu oke. Bener, kalau dibikin kue gitu dia nggak begitu. Sekarang tiap hari bisa makan buah ini asal dicampur-campur gitu. Itu suara motor, pasti itu anak remaja itu. Aku suka kendaraan roda 2, tapi itu tadi di Norwegia itu punya motor itu nggak seru. Kenapa nggak seru? Karena cuacanya itu ekstrim banget. Oktober sudah dingin, harus pakai jaket tebal. Nanti winter nggak bisa naik motor. Musim panas juga nggak tiap hari itu panas, bisa pakai baju kaos biasa itu nggak bisa. Banyak dinginnya. Dinginnya itu nggak dingin seperti di Indonesia. Dinginnya itu dinginnya menusuk-nusuk gitu. Udaranya itu kering juga. Anginnya itu sudah semerimbit, makanya ini aku pakai kaos kaki, baju panjang. Ini setelah kita petik, pasti pohonnya bilang, sekarang aku enteng banget, badan aku nggak berat gitu. Seperti aku waktu rambutku dipotong, telah dipotong, dikramasi, enteng banget. 2 minggu ini batuk terus. Dan aku nggak bisa duduk lama-lama, kalau aku duduk lama-lama itu badan aku sakit di sini. Di Norwegia itu kalau batuk itu ya batuknya gitu ya. Ini batuk kering. Kalau kita pergi ke dokter pasti cuman dicek-cek titik-titik-titik, terus dikasih resep, terus suruh ke apotik, dan alhasil obat batuknya sama yang waktu kita pergi sendiri beli langsung ke apotik, sama saja. Terus disuruh tidur, minum air putih banyak-banyak. Kalau nggak butuh obat itu disuruh tidur saja teman-teman, suruh minum air putih, nggak dikasih resep gitu. Aku pernah ke dokter dulu itu sama obatnya seperti aku beli sendiri di apotik. Ayo kita cek-cek sekalian buah ribs, buah merah merona.
buah red currants. Masih lumayan banyak ya, dan daunnya sudah mulai seperti ini nih. Sudah bau-bau musim gugur. Hari ini kita panen buah black currant saja. Yang ini nanti aku petik lagi. Gerimis. Nah, ini yang buah black currants, ini yang red currants. Kalau aku suruh milih, aku milih yang merah. Rasanya itu lebih enak yang ini. Dan ini hujannya semakin mau deras saja. Kalau hujannya turun itu banyak bekecot jalan-jalan ini. Ada bekecot, di sana ada bekecot. Yang di pohon ini lumayan kecil-kecil, jadi kita nggak usah petik hari ini. Yang besar-besar sudah habis. Kemarin aku ke rumahnya mertua, masih banyak buah black currant, red currant, masih banyak banget teman-teman. Soalnya dipagar ini. Kita sudah dapat ini teman-teman, di setengah timba. Kita masukkan ya. Banyak banget. Nah, cukup sekian buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua dimanapun berada, sudah meluangkan waktunya menonton video-video aku. Semoga videonya menghibur. Dan terima kasih sudah support channel ini. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Have nice day buat teman-teman semua. Ini gerimisnya semakin banyak saja. Nah, hari ini aku mau bercerita tentang belanja. Tadi pagi aku belanja ke toko Asia. Totalnya kalau dirupiahin ini habis 645 ribuan. Dan seperti dulu waktu aku bikin vlog, kita membahas di toko Asia di kota aku tinggal itu, kalau belanja nggak ada namanya, cuman makanan, 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 terus harga gitu. Hari ini aku salah satunya belanja ini kalau dirupiahin itu sekitar 100 ribuan satu botol ini. Dan ini black pepper sauce ini bisa dipakai buat ayam juga daging sapi. Nah, waktu aku ngambil itu aku nggak ngecek, yang punya toko bilang ini sudah kadaluarsa, tapi nggak apa-apa kadaluarsa, aku kasih kamu 50%. Jadi kalau 50% 50 ribu ya. Terus aku bilang aku nggak mau, soalnya sudah kadaluarsa. Dan yang punya toko gitu bilang nggak apa-apa kadaluarsa juga boleh dimakan. Nggak mau soalnya aku segini nih bisa sampai satu bulan teman-teman, bumbu ini bumbu jadi gitu ya. Soalnya aku jarang masak seperti ini, jadi aku nggak mau kadaluarsa, nanti kalau sudah dibuka lama tambah nggak bagus kan. Yang punya toko dan aku pergi ke tempat ininya, kan tokonya banyak barang ya, terus ada dua baris semua sama ini, semua itu kadaluarsa teman-teman, sudah tanggalnya sudah nggak berlaku. Terus yang punya toko itu bilang semua sudah kadaluarsa, ini nggak apa-apa dimakan. Dan yang punya toko itu seperti memaksa gitu ya. Ya nggak memaksa sih, tapi mukanya gimana gitu loh. Oh, tapi aku nggak mau soalnya nggak apa-apa, nggak kadaluarsa juga masih bagus. Dia ngotot seperti itu. Aku belum pernah beli ada orang dan dia bilang itu soalnya aku punya banyak bumbu seperti ini, tapi yang beli jarang gitu ya. Terus aku nggak mau, nggak apa-apa, ini aku kasih kamu setengah harga. Terus aku ya udah deh, terus aku ambil teman-teman, soalnya itu seperti nggak memaksa tapi seperti memaksa. Dan aku nggak enak melihat mukanya abang-abangnya di sini nih. Tanggal ke best before Agustus, tanggal 17 Agustus sudah kadaluarsa ya. Dan ini belinya tanggal 1 September jam 10. Jadi harganya ini yang atas ini, jadi yang 30 cuma satu, jadi ya ini yang 30. Terus aku bawa, terus aku sampai rumah, aku ditegur sama suami. Kalau sudah kadaluarsa kenapa kamu beli? Bilang aja nggak bisa. Terus aku tuh nggak enak sama yang
soalnya banyak orangnya gitu, aduh nggak enak. Terus ini kadaluarsanya sudah jauh banget, sudah 1 bulan, setengah bulan ya. Sekarang sudah tanggal 1, ini setengah setengah 10 hari ya. Suamiku nggak bisa begitu, lain kali nggak usah ditolak saja, nggak apa-apa, bukan kamu yang salah gitu. Terus sebelumnya ini tanggal ini dan seminggu sebelum ini aku juga belanja di toko yang sama, aku beli daging-daging gitu, daging sapi, daging ayam gitu ya, semua beku dagingnya. Dan aku beli beefball juga. Beefballnya itu kan produk dari dalam negeri, dari Norwegia gitu, yang buat orang-orang Muslim gitu ya. Terus yang punya toko ini nawarin aku beli aja yang dari produk. Oh ya, terima kasih, aku jawab gitu. Terima kasih banyak, tapi aku mau beli ini saja. Juga enak. Ini nih produk dari dalam negeri. Oh nggak apa-apa, aku bilang. Oh lain kali aja, aku bilang gitu. Itu waktu pertama itu sepertinya dia itu pengen banget aku beli produk dari sana gitu. Terus aku bilang kapan-kapan saja. Terus akhirnya yang kedua malah aku kenal. Nggak apa-apalah, ini baru pertama kali aku beli. Terus seperti gimana gitu, baru pertama kali ini teman-teman. Jadi aku tambah pengalaman, walaupun aku sudah lama bersama suami itu masih dapat pengalaman baru gitu loh. Jadi ini nggak tahu ini masih boleh dimakan nggak ya. 10 hari suami aku nggak boleh, dia bilang jangan dimakan soalnya sudah kadaluarsa. Jadi gimana ini teman-teman, bisa dimakan nggak, perutnya sakit nggak ya? Aku belum pernah beli barang kadaluarsa. Itulah tadi cerita aku teman-teman hari ini, pengalaman baru, pengalaman pertama di Norwegia.